pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.